Akhirnya, Emma bertemu dengan Norman, ya tentu aja dengan teman-teman Norman dari Lambda 7214. Seperti yang pernah gua bahas di video sebelumnya yang udah memprediksi bahwa yang membisikkan sesuatu ke Gilda ternyata benar si Vincent nih. Tapi ada kesalahan di menit ketiga detik keempat. Ternyata orang berjubah hijau tersebut adalah Kislo, bukan Adam. Jadi ya mohon maaf. Dalam video kali ini gue bakalan membahas sedikit review dari Yakusoku no Neverland episode ke-6 season 2 ini dan membahas tentang rencana Norman yang berbeda dengan manganya. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini karena bakalan memberikan energi untuk pembuatan video. Nyalain juga notifnya biar nggak ketinggalan informasi seputar anime manga yang lain. Terima kasih. Langsung aja di menit awal terlihat sosok Norman bersama dengan teman-temannya dari Lambda 7214. Mereka adalah Barbara, Kislo, Vincent, dan Zazie. Dalam manganya sendiri memang Norman berencana untuk memusnahkan semua iblis dan mengakhiri Neverland. Tapi di manganya Norman melakukan cara adu domba perang saudara, yaitu menggunakan iblis sebagai bidak. Bidaknya adalah klan Giran, seorang mantan iblis bangsawan sebelum perjanjian diberlakukan. Sedangkan Emma sendiri berencana untuk menemukan Seven Walls, membuat perjanjian baru, dan pergi ke dunia manusia tanpa membunuh iblis. Karena Seven Walls di sini nggak ada dan entah bagaimana caranya yang bakalan diambil Emma untuk menyelamatkan teman-temannya dalam serial animenya sendiri. Satu hal lagi, dalam serial anime, Norman melakukan penelitian yaitu membuat obat yang mampu membuat iblis regresi atau mengalami kemunduran. Jadi misalnya iblis tersebut memiliki kecerdasan, jika terkena obat tersebut bakal menjadi iblis liar seperti yang ada di hutan. Emma dan Ray menemui Norman untuk mengutarakan pendapat Emma yang keberatan dengan rencana Norman tersebut. Tapi sayangnya si Emma malah nggak ketemu Norman karena dia sedang ada urusan keluar bersama Zazie. Akhirnya Emma dan Ray bertemu dengan Vincent, Kislo, dan Barbara untuk diinterogasi. Pada chapter 124 di serial manga, ada pengenalan dari Vincent, Kislo, dan Barbara. Mereka melakukan interogasi kepada Emma dan Ray. Yang dibahas di sini adalah tentang Norman. Ya, di serial animenya sendiri juga memiliki plot yang sama. Hanya aja latar tempat dari serial animenya berbeda karena mereka masih berada di hutan dan bukan tempat persembunyian seperti yang dikatakan Norman sebelumnya. Tempat asal Barbara dan Kislo sendiri adalah Godwill Ridge, sedangkan Vincent dari Glory Bell, sama seperti karakter yang hilang Hugo. Kislo menjelaskan bahwa hari-harinya di Lambda seperti berada di neraka. Dan setiap mereka membunuh iblis, dada mereka terasa lebih lega dan stres mereka pun hilang. Yakusoku no Neverland episode ke-6 season kedua ini pas menit akhir, Norman yang datang membawa obat regresi iblis ingin menjelaskan rincian rencana nih kepada Emma dan Ray. Tapi sebelum itu Ray bertanya apakah obat regresi tersebut bakalan berefek ke semua iblis. Karena Emma dan Ray pernah bertemu iblis yang tidak perlu memakan manusia. Norman menyebutnya gadis sesat. Tentangmu jika ya udah pernah dibahas di channel ini. Kalian bisa cek di pojok kanan atas saja. Jadi kira-kira bakalan gimana nih episode 7? Jujur aja gue sendiri gak bisa memastikan karena alur dari serial anime ini beda dengan manganya. Memang berjalan alurnya sesuai tapi agak gak bisa ditebak gitu karena banyak misteri yang belum terungkap dan alur yang diacak-acak. Dalam serial animenya sendiri banyak misteri yang belum terungkap seperti bagaimana Mama Isabella bakalan beraksi, terus tulisan help di shelter B0632 yang udah dihancurkan, dan tempat D100 koordinat di pena William Minerva. Ini juga termasuk tujuan Emma dan kawan-kawan. Tempat apa sih itu dan apa yang menanti Emma dan kawan-kawan di sana? Mungkin aja di episode berikutnya Norman bakalan membawa Emma dan kawan-kawan ke tempat persembunyian Norman yang udah disebutin di episode 6 ini pada menit awal. Nantiin aja serial animenya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Terima kasih yang udah nyimak sampai habis. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.